Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi ke kandang ayam ternak saya. Pagi ini setelah saya kasih makan induan yang sedang mengeram ini, yang sebentar lagi akan menetas guys. Udah ada telur satu yang sudah retak guys. Nah ini seharusnya kemarin 8 butir telur guys, yang satu keinjak tapi sudah jadi guys, sudah jadi anak ayam guys, keinjak nggak ketahuan akhirnya meninggal guys. Dan setelah saya amat-amati lagi, ternyata ada yang rusuh guys, babon yang tua itu rusuh kemarin, itu mengganggu yang mengeram guys. Nah ini guys babonnya guys, mengganggu yang ngeram tadi dan terjadi pecah lagi guys telurnya guys. Dan saya alhamdulillah tahulah, langsung saya ambil dan saya pindahkan guys ke kandang box, semoga bisa hidup guys. Ini sudah satu hari guys, kita coba cek di box ya guys, yang telurnya belum waktunya menetas tapi sudah pecah guys, telurnya keinjak. Nah ini dia guys, ternyata hidup guys. Nah ini itu telurnya guys, kemarin pecah itu guys, pecah langsung saya pindah guys, saya kasih lampu biar hangat guys, biar hidup lah. Nah ini bentuknya, semoga anak ayam ini bisa hidup normal ya guys seperti yang lainnya. Dan kita tunggu saja nanti atau besok kalau sudah menetas yang lainnya, telur yang lain kita pindah ke box ini ya guys. Nah ini anak ayam yang kemarin belum waktunya menetas tapi waktu mengeram induannya diganggu sama babon tua guys, dan pecah guys belum waktunya menetas. Langsung saya ambil dan pindah guys, semoga bisa hidup normal dan sehat tentunya guys. Ini masih suasana lebaran ya guys, lebaran kedua guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya guys, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini telurnya guys, kalau kemarinnya yang menetas belum waktunya, kasihan ya guys. Ini sudah saya pindah yang ada sarangnya biar lebih hangat nanti kalau kita kasih lampu ya, semoga bisa sehat lah guys. Kasihan ya guys kalau nggak bisa hidup.